Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Umpama kita menghitung nikmat itu, kita tidak akan bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmatnya Allah, kalian tidak akan bisa. Kita diperintahkan Allah untuk mensyukurinya. La in syakartum la zidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmat, maka akan aku tambah. Jika kalian tidak mau bersyukur, pasti kalian akan aku siksa. Maka atas semua kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita semua, kita mengucapkan syukur dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Para hadirin sekalian, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita supaya sadar, di alam dunia ini kita diperintahkan Allah untuk beribadah. Yang mana dalam tata cara beribadah antara kaum-kaum yang dahulu dengan yang sekarang, umatnya Nabi Muhammad, jelaslah berbeda. Sebelum itu, Allah menawarkan ibadah ini kepada makhluk yang berada di atas kita. Langit ditawari oleh Allah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa asfakana minha wa hamalal insan innahu kana dzaluman jahula. Aku Allah menawarkan amanah ibadah kepada langit. Langit, maukah engkau ibadah kepadaku? Jika engkau berhasil sukses, akan aku masukkan ke dalam surgaku. Tapi jika engkau gagal, akan aku siksa, aku bakar di neraka. Langit tidak sanggup. Langit khawatir. Akhirnya ditawarkan pada makhluk yang kedua, yang bernama bumi. Wahai bumi, bagaimana dengan engkau? Bumi juga berpikir, kalau kamu sukses, akan aku masukkan ke dalam surgaku, kamu akan kholitina fiha abada. Tapi jika kamu gagal, akan aku bakar di nerakaku, kholitina fiha abada. Akhirnya, bumi juga enggak sanggup. Ditawarkan pada makhluk yang ketiga, yang bernama gunung. Kalau di Indonesia yang paling tinggi Gunung Jaya Wijaya yang berada di Irian Jaya sana. Kalau yang paling tinggi di dunia adalah Gunung Himalaya dengan puncaknya yang bernama Mount Everest. Itu pun tak sanggup. Khawatir. Jika tidak bisa menetapi amanah ini. Tiba-tiba manusia yang tidak diperintah. Ya Allah, saya siap ibadah kepadamu. Saya siap menyembah kepadamu. Innahu kana dzaluman jahula. Makanya manusia itu dikatakan dzaluman, menganiaya dan bodoh. Mumpung para sedulur, para hadirin-hadirin, hadirin-hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita diberi kesempatan. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya Ibnu Adam, tafarrag li ibadati." Amla sadraka ginan wa asudda faqara. Fa'al mala'tu sadraka suhlan wa lam asudda faqara. Wahai anak turunnya Adam, melonggarkanlah ibadah kepadaku. Enggak sempat ya disempat-sempatkan. Enggak bisa dibisa-bisakan untuk ibadah kepadaku. Jika kalian mau melonggarkan ibadah kepadaku, mala'tu sadraka suhlan. Dadamu akan aku penuhi dengan kekayaan-kekayaan. Dan kefakiranmu akan aku tutupi. Tapi jika kamu tidak bisa melonggarkan ibadah kepadaku, malaktu saudaraka sulan walam asudda fakarok. Hatimu akan aku penuhi dengan kefakiran-kefakiran. Aku penuhi dengan kesibukan-kesibukan. Sibuk urusan ini, urusan itu. Tidak urusan ibadah kepada Allah. Dan kefakiranmu tidak akan aku tutupi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mensabdakan umru ummati baina sittina ila sab'ina am.
umurnya umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Para hadirin, para hadirat, muslimun muslimat yang dimuliakan oleh Allah, supaya kita pergunakan ibadah ini sebaik-baiknya, kita gunakan kenikmatan ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita menyesal di akhir nanti, kita tidak bisa beribadah di akhir nanti. Mumpung ada kesempatan, ayo kita tingkatkan di dalam berzikir kepada Allah, di dalam sholat-sholat sunnahnya, di dalam ibadah-ibadah sunnahnya, ayo kita tingkatkan. Terlebih lagi yang namanya bulan suci Ramadan, di situ para malaikat berkata, ya bagyal khair agbil wa ya bagyal syar aghsir. Wahai orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, teruslah, semangatlah dalam ibadahmu. Wa ya bagyal syar, wahai orang-orang yang berlomba dalam kejelekan, berhentilah sampai di sini. Di bulan suci Ramadan diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana puasanya orang-orang yang terdahulu. Tapi dalam praktek ibadahnya puasa orang dahulu dengan sekarang berbeda. Kalau orang dahulu setelah Isya terus puasa, enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh beramal soleh. Tapi kalau sekarang malamnya bisa digunakan untuk ibadah, bisa makan, bisa minum. Maka di sini kita usaha supaya benar-benar dikurupkan di dalam ibadah ini, supaya benar-benar digunakan ibadah ini, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Semoga Allah memberikan kita di dalam bulan suci Ramadan bisa menghatamkan Al-Qur'annya. Yang kedua, bisa tertib sholat tarawihnya. Yang nomor tiga, bisa tertib iktikafnya. Yang keempat, bisa tertib Lailatul Qadarnya. Dan yang kelima, bisa tertib, bisa sukses zakat fitrahnya. Semoga Allah memberikan kita aman, selamat, lancar, dan barokah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumullah khairan telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.